Setuju. Memang bukan solusi jangka panjang, tapi dengan taruhasi itu bagaimana justru memberikan motivasi membangkitkan semangat daripada pemain-pemain kita yang sedang berkompetisi di Liga Indonesia. Itu. Bagaimana bisa mereka menyaingi? Nah, ini juga ada motivasi, Mbak Tisa. Seorang pemain nasional kita yang lahir dari kompetisi bisa termotivasi untuk mengalahkan daripada kelebihan, keahlian, skill daripada pemain naturalisasi. Sehingga ada persaingan sehat di dalam tim ini. Kalau bicara pula nih soal ada pemain-pemain naturalisasi. Nah, pelatih kita, pelatih yang juga diimpor dalam tanda kutip begitu ya Pak ya, Shin Tae-yong. Kalau Bapak menilai sosok Shin Tae-yong seperti apa sih Pak? Saya salut ya. Saya dulu pernah beberapa pelatih asing dan yang saya paling kagum itu Ivan Kolev. Ya. Ivan Kolev lah yang pelatih yang menurut saya di zaman saya yang bisa memberikan sebuah taktis strategi bermain dari kaki-kaki dengan stamina yang baik yang bisa bermain 120 menit. Ini di 2004 kita bisa mengalahkan Qatar Piala Asia. Kemudian 2007 kita mengalahkan Bahrain 2-1. Kita kalah 2-1 dari Arab Saudi, itu di injury time. Kemudian kita kalah di Korea Selatan 1-0 di Gelora Bung Karno, itu di Piala Asia. Pada saat itu juga pemain-pemain kita sudah bermain di high level. Nah, Shin Tae-yong kelebihannya adalah hampir sama dengan Ivan Kolev. Dia memahami anatomi daripada pemain-pemain Indonesia. Itu menurut saya dan dibantu oleh Indra Safri. Indra Safri itu pelatih nasional yang juga sangat memahami daripada anatomi pemain-pemain Indonesia. Ini dibuktikan 85% pemain garuda muda itu adalah asuhan daripada Indra Safri yang menjuarai SEA Games dan meloloskan 16 besar Asian Games. Nah, perpaduan antara Shin Tae-yong dengan Indra Safri ini insya Allah itu akan bisa mengangkat permainan tim nasional kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan saya yakin ketika pemain-pemain kita bisa bermain seperti waktu melawan Yordania, maka dari Afrika Selatan itu bisa kita kalahkan dan lolos ke Olimpiade. Apakah juga karena perannya Shin Tae-yong nih atau efek Dewi Fortuna nih? Kalau tadi Bapak bilang kan efek keberuntungan nih ketika kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Ya, sepak bola itu tidak pernah lepas dari faktor laki. Faktor keberuntungan sangat tinggi. Terkadang sesuatu permainan sepak bola, gawang sudah kosong, tidak ada kiper, tapi bola tidak masuk. Itu karena tidak laki. Perpaduan antara kelebihan seorang pelatih dalam mengatur taktik dan strategi dan memahami dari taktik strategi lawan dipadukan dengan faktor laki, itu ada pada Shin Tae-yong. Ngomong-ngomong pemain naturalisasi, kalau pelatih cuma ada satu, Shin Tae-yong. Yeah. Tapi kalau naturalisasi pemainnya ada beberapa. Favorit Pak Nurdin siapa? Ya, kalau saya sih favoritnya siapa lagi namanya ini yang pertahanan ini Hubner ya. Itu dia mampu mengatur irama permainan. Kapan dia menyerang, kapan dia delay, kapan dia bertahan. Itu saya kagum dia. Itu karena pengalamannya di luar. Gitu. Nah, kalau dengan yang seperti itu, kalau yang lokal siapa nih Pak yang punya kemampuan yang sama-sama nih? Lokal. Ya, Marcelino. Itu luar biasa. Ini mengingatkan saya pada Iswadi Idris almarhum ya. Dia pemain yang otaknya luar biasa itu. Kakinya kaki kuat, otak luar biasa. Otak luar biasa. Kakinya itu seperti seorang penari yang sangat lincah. Dan ini dibuktikan pemain Irak yang tinggi, pemain Yordania yang tinggi itu dia bisa lewati 2-3 pemain. Ini perpaduan antara kecerdasan antara otak dengan kaki. Ini itu adalah idola saya. Nah, baik nih Pak.